بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد انماتي فضيله tuan imam Masjid An-Nur serta dengan terkuasanya muslimin muslimin dan muslimat para pencinta ilmu di masjid ini dan juga di alam maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 20 hari bulan 7 24 bersama dengan 14 Muharram 1446 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Khulafa Ar-Rashidun. Cari kita ni Al-Khulafa Ar-Rashidun Bainal Istikhlafi Wal Istishhad, sejarah Khalifah Ar-Rashidin bermula daripada pelantikan dia sehingga dia mati. Sayyidina Abu Bakar mati biasa, tiga khalifah lagi mati syahid terbunuh. InsyaAllah kita akan dengar cerita seorang-seorang sampai tamat kita punya cerita insyaAllah. Sambungan kita pada kali ini iaitulah kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beberapa siasah, siasah pentadbiran Sayyidina Abu Bakar. Dan kita tengok bagaimana Allah Ta'ala taufik, Allah Ta'ala beri taufik kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum supaya pilih Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Laqad ikhtarullahu lil muslimina al khaira. Allah Ta'ala telah pilih untuk kaum muslimin, dia pilih siapa? Kebaikan yang besar, iaitu apabila Allah Ta'ala beri kepada mereka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Alhamdulillah, dalam siri-siri yang lepas kita dah tengok bagaimana pelantikan Sayyidina Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah di Madinah. Kali ini kita nak dengar siasah dia pula. Bagaimana siasah pentadbiran Sayyidina Abu Bakar dan bagaimana Allah Ta'ala taufik kepada Khalifatul Ula, khalifah yang pertama ini, dalam pentadbiran yang cukup hebat. Radiyallahu an Abi Bakar wan an jabi'il khulafa wa jami'is sahabah. Wa qad kan amam Abi Bakrin wajibun kabir. Mana di hadapan Sayyidina Abu Bakar dia berdepan dengan tugas yang besar untuk menstabilkan pentadbiran selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelesaikan beberapa isu yang berat yang berlaku pada zaman itu. Maka macam-macam lah ada di kalangan sahabat, bagi cadangan tu cadangan ni, golongan puak-puak yang murtad pula, macam-macam cadangan dia ada. Ada yang bagi tawaran kerjasama dengan Sayyidina Abu Bakar, tapi Allah Ta'ala pilih sikap yang dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar, sikap ajib. Semua apa yang dibentangkan oleh orang-orang yang cuba untuk tidak melaksanakan undang-undang Islam,
semuanya ditepis oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena itulah kata di ulama, Abu Bakar lembut dalam tegas. Ini kita nak ni. Ada setengah orang ni kita tengok dia tu backing. Nah, tapi dalam tidak tanduk dia, dalam pentadbiran dia lemah. Sayyidina Abu Bakar lembut orangnya. Ingat tak ketika Nabi SAW lantik Sayyidina Abu Bakar suruh jadi imam, apa kata Aisyah? Aisyah kata radhiyallahu anha, dia cuba nak bela ayah dia. Dia kata, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ni orang yang kalau baca Quran dia menangis. Kita bimbang takut tak sudah solat. Mana lembutnya hati. Tapi dalam pentadbiran tegas, sabar, tidak koyak. Ini. Maka geng-geng yang tak mau keluar zakat dan kumpulan yang nak murtad, ada yang datang jumpa Sayyidina Abu Bakar nak berunding macam-macam. Tapi Abu Bakar tetap tolak. Sehingga kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersumpah. Sayyidina Abu Hurairah bersumpah, dia kata, wallahi allazi la ilaha illahu laula anna Abu Bakr istukhlif lama ubidallah. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, kalaulah Allah Ta'ala tidak pilih Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, boleh jadi tak ada orang sembah Allah atas muka dunia ni. Mana ramai yang akan jadi murtad, ramai yang lari dan sebagainya. Tapi dengan sebab taufik Allah Ta'ala kepada Sayyidina Abu Bakar, maka kemantapan itu terjadi. Para jemaah sekalian, setelah Abu Bakar mengambil pentadbiran, dengar ni, masalah yang berlaku pada ketika itu apa dia? Wa minal muskilatil haddah. Di antara isu berat yang sukar dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar ada empat perkara yang besar. Banyak lagi hal lain tu, tapi empat perkara ni berat. Yang pertama, muskilatu wafatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Isu yang paling berat dihadapi apabila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu senang kita bergantung dengan Nabi, apa-apa ya Rasulullah, apa-apa ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima wahyu terus daripada Allah azza wajalla melalui Jibril. Jadi mudah. Kalau hak kita buat tindakan tak kena, Rasulullah betul kan? Jibril datang. Sekarang ni Rasulullah dah wafat. Yang ada depan kita, malaikat Jibril pun tak mari dah. Yang ada depan kita, syura, mesyuarat, perbincangan, ijtihad. Kalau kena, alhamdulillah. Kalau tak kena, paksa kena baik. Jadi, itu muskilah yang pertama telah kita bincang hari itu, iaitulah tentang kewafatan Nabi SAW. Yang kedua, muskilatu ikhtiaril khalifah. Isu nak lantik khalifah dan nak satukan orang Islam supaya setuju semua, itu bukan mudah. Dan nak menghapuskan bibit-bibit perpecahan. Maka berlakulah perbincangan hangat di mana? Di Saqifah Bani Sa'idah. Tuan-tuan kena ingatlah hal lepas-lepas tu. Sebab tu kita kena tengok balik video-video. Alhamdulillah, ini yang kelima. Siri kita ni yang kelima. Maka setelah selesai perbincangan, Sayyidina Umar pegang tangan Abu Bakar, bai'ah, setia, Abu Bakar jadi khalifah, sahabat-sahabat lain bangun. Tinggal lagi Ahlul Bait, beberapa orang keluarga Nabi yang tak hadir. Seperti Abbas, Sayyidina Ali, dia tak orang. Dia orang dah sibuk dengan jenazah Rasulullah, dengan mayat Nabi, dengan apa ni, jasad yang mulia, belum diuruskan, takkan lagi sibuk dengan benda lain. Jadi alhamdulillah, akhirnya Ahlul Bait telah juga bai'ah pada Sayyidina Abu Bakar. Selesai.
Isu yang ketiga yang kita akan sambung dalam perbincangan kita ini, isu Jaisu Usama. Usama ni anak muda, muda sangat-sangat. Nabi SAW hantar dia pergi ke Syam untuk pergi berlawan dengan Rom di sana. Tiba-tiba bila Nabi sakit, Usamah baru sampai di, baru keluar bandar Madinah, Nabi sakit. Dia kata nak pergi macam mana ni? Takkanlah kita nak tinggal Rasulullah dalam keadaan begini. Dia berhenti tentera dia, tak dia pergi. Nak tengok keadaan dulu. Kalau nampak stabil, Rasulullah salah sihat, molek, kita pergi. Tapi bila Usamah ni dihantar ke mana? Nak pergi ke Al-Balqa. Balqa ni di bumi Syam. Tempat ayah dia, Zaid bin Harithah, Amrullah bin Rawahah, syahid dalam peperangan Mu'tah. Kalau anak-anak kita belajar di Jordan sekarang ni, ada sebuah universiti di Jordan, nama dia Jami'ah Mu'tah. Anak pergi melawak hari tu, dia tunjuklah. Dia kata ni tempat ma'rakah Ghazwatul Mu'tah. Tempat matinya sahabat-sahabat Nabi, beberapa orang syahid di situ. Masih ada tanda. Jadi Nabi kita nak hantar Usamah pergi ke sana balik. Nak pergi ambil tindakan kepada Rom yang telah membunuh ayah dia. Tapi untuk jihad lah, tapi jangan bukan kata pergi balas dendam saja, pergi dakwah. Bersama dengan Usamah berapa orang? Salah satu alaf, 3,000 mujahid. Termasuk kibar sahabah. Sayyidina Umar ada dalam tentera itu. Ini di antara benda pelik. Sayyidina, patutnya Nabi lantik Sayyidina Umar lah. Nah, Umar, mu ketua pergi ke Balqa. Dia pilih Usamah yang umur dia baru 20 tahun atau belasan. Muda sangat. Tapi Nabi pilih, tentu ada rahsia. Nabi pilih, tentu ada rahsia. Maka Usamah bila sampai di tempat nama dia Jurf. Jurf ni, tuan-tuan yang pergi Madinah ni, sehari dua ni, pergi ke tidak tempat cetak Quran? Ada pergi? Kau tak ingat-ingat cerita ni? Ada baru balik Mekah. Tempat cetak Quran tu, kilang cetak Quran Malik Pahak tu, kita nak pergi ke kilang tu, belah kita tu dia tulis Jurf. Mana dia sampai situ? Sebab jalan cetak Quran tu nak pergi ke Tabuk, jalan nak pergi ke Syam, tempat Hak, tempat dia nak pergi perai tu. Mana lorong sampai situ, dia dengar Rasulullah sakit, dia berhenti. Tak boleh pergi. Jadi bila Nabi kita salah wafat, tentera Usamah berhenti sini, tak jadi pergi. Nak balik dulu tengok jasad yang mulia. Dan berlaku beberapa isu di sekitar Madinah, seperti beberapa kabilah, kabilah di semenanjung tanah Arab yang murtad. Ada yang mengaku dia jadi Nabi. Oh, dia kata jangan bimbang, kalau Muhammad mati, dia Nabi. Oh, macam-macam. Ada yang tak mau bayar zakat. Dia kata zakat-zakat ni cukailah Abu Bakar. Solat kita solat, zakat tak mau. Macam mana tuan-tuan? Orang semaya tak mau bayar zakat. Ada ke tak ada tempat kita hari ni? Solat-solat, zakat tak mau bayar. Ada ke tak ada? Boleh jadi ada. Ramah jenis semaya, dia panggil puak-puak, memisahkan sekular di antara solat, ibadat, apa ni, solat dengan zakat. Zakat masih bayar, semaya-semaya. Setengah muslimat kita ni pula, semaya kuat, tutup aurat tak mau. Dia tutup aurat tiga tu ya, tiga semaya. Nah, lepas solat, jengambu, jumpa balik. Tak jadilah gitu. Maka dia memisahkan di antara perkara tersebut. Dan ada juga golongan yang memberontak nak menghapuskan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka beberapa orang sahabat yang besar bila tengok suasana agak gawat, memberi cadangan kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar,
3,000 tentera ni, 3,000 tentera bersama dengan Usama ni, 3,000 orang. Kalau engkau hantar pergi keluar daripada Madinah, siapa yang nak jadi nak pengawal Madinah? Siapa yang nak jaga Madinah? Nah, itu maknanya itu pandangan sebagai sahabat kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka pandangan kami, jangan pergi. Batalkan tentera Usamah ini ke Syam. Allahu Akbar. Jadi apa kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Dengar ni. Ini kita kata Abu Bakar ni rajul hazim, orang yang kuat semangat, tak mudah mengalah. Abu Bakar kata, "Kaifa yahillu liwa aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Abu Bakar kata, "Macam mana aku nak rungkai balik, nak turunkan bendera panji-panji yang telah diatar, yang telah dibangkit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nabi ni ada wahyu. Dia pun tahu tak lama lagi dia akan wafat. Tapi kenapa dia pilih Usamah? Nak pergi ke Syam. Jadi Abu Bakar kata, tak mungkin aku nak rungkaikan, nak turunkan bendera panji-panji peperangan yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tengok Sayyidina Abu Bakar punya itu. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kisah, kisah tentera Usamah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma buya Abu Bakar," apabila dilantiknya Sayyidina Abu Bakar, orang-orang Islam semuanya setuju dengan pelantikan Abu Bakar. Puan-puan Ansar, orang Madinah setuju. Maka timbullah kumpulan munafik. Tuan-tuan kena dengar, ini kumpulan yang bahaya dalam negara Islam ni. Nama dia kumpulan munafiqin. Munafik ni bahaya. Kenapa dia bahaya? Sebab dia duduk di mana? Dia duduk di dalam negara Islam. Duduk dalam masjid kita, duduk dalam surau kita. Kenapa tak bahaya? Kalau hak kapi tulis ni selesai, dia duduk lain. Duduk di gereja dia, duduk di ketik dia, duduk di tempat-tempat ibadat dia. Ni duduk dalam masjid. Tapi duduk cakap hentam Islam. Macam mana? Yahudi jenguk kepala. Nuh, duduk di Khaibar ni. Yahudi Madinah tak ada dah. Nah, kita kena ingat. Yahudi di Madinah, yang terakhir Bani Quraizah. Bani Quraizah hak jahat tu, ketika peperangan Ahzab, Nabi kita hapuskan semua mereka. Nah, tapi hak duduk di Khaibar, mana di sempadan tu, jenguk mula. Ah, Muhammad tak ada dah. Nah, nak buat. Nah, ini. Dan lain-lain tempat Yahudi bangkit, maka puak-puak Arab juga murtad sebahagiannya. Kata di Al-Izhar, "Al-Muslimun kal ghanamil matirah." Jadi orang Islam ni macam kambing kena hujan pada malam yang gelap. Jadi lari berah habis, tak tahu lah mana. Nah, itu ni. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap bertegas pada pandangan dia. Jangan bagi cadangan lain. Abu Bakar kata, "Wallahi la uhillu liwa'an aqadahu Rasulullah. Mu jangan cuba nak bagi cadangan pada aku untuk aku turunkan ben panji peperangan yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wallazi nafsi biyadih." Dia bersumpah demi jiwa aku di tangannya. Kalaulah aku duk sangka binatang-binatang buah mari duduk nak makan aku sini, mari liku aku, tetap aku akan hantar tentera Usamah pergi ke Syam. Allahu akbar. "Lau lam yabqa fil madinati ahadun ghairi la anfasuhu." Kalau di Madinah tak ada orang dah, tinggal aku, aku hantar juga Usamah. Ni ramai lagi ni. Ramai lagi. Allahu akbar. Maka Abu Bakar kata, "Usamah, pergi, teruskan perjalanan, jangan berhenti. Imdi ya Usamah fi jasik." Usamah mau pergi, bawa tentera-tentera ni mengikut apa yang diarahkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam tsummaghzu min haitsu amaraka Rasulullah. Mugi ke Syam di tempat hak Nabi suruh pergi. Maka Allah Taala akan jaga kami, jangan bimbang. Maka Abu Bakar pergi ke Jurf, tempat tentera Usamah. Dia tengok tentera, bagi ceramah wasiat kepada tentera supaya berjuang betul-betul, jangan takut. Usamah mula bergerak, Abu Bakar jalan kaki. Tuan-tuan bayangkan, khalifah jalan kaki, Usamah di atas tentera, di atas kuda dia berjalan. Umur tak sampai 20, belasan tahun. Allahu Akbar. Usamah kata, ya khalifah, imma an tarkab wa imma an amshi. Khalifah naik kenderaan ataupun saya turun. Allah. Orang hormat siapa tak saya, dia khalifah. Usamah kata, khalifah naik unta, naik kenderaan ni ataupun saya turun. Dengar ni tuan-tuan, Abu Bakar jawab apa? Wallahi la arkab wa la tanzil. Usamah, aku tak akan naik kenderaan, mu jangan turun. Teruskan perjalanan. Wa madza alayya law ghabbartu qadami fi sabilillah sa'a. Apa yang lemahnya aku? Apa hinanya aku? Kalau aku debukan tapak kaki aku ini beberapa ketika berjalan dengan tentera yang nak pergi berperang. Ini Abu Bakar kata, aku nak pahala juga, nak ambil pahala peperangan, nak ambil pahala jihad. Mu nak pergi perang, aku iring sekejap, mungkin dia pergi berapa jauh itu, dia pun lepas Usamah pergi. Tapi Abu Bakar kata, Usamah mu jangan turun, aku nak debukan tapak kaki aku ni biar ada jasa, ada kesan mengiringi tentera yang akan pergi berperang. Inilah sikap Abu Bakar yang begitu hebat. Jadi masalahnya, Sayyidina Umar salah seorang daripada tentera Jaisu Usamah. Maka oleh kerana Abu Bakar berhajat sangat pada Umar sebagai timbalan khalifah yang akan membantu dia, yang akan menolong dia, memberi pandangan dan macam-macam keperluan, maka Sayyidina Abu Bakar minta izin dengan Usamah. Abu Bakar ni khalifah. Kalau dia kata Umar jangan pergi, sesat. Tapi nak hormatnya Sayyidina Abu Bakar kepada tentera yang dihantar oleh Nabi SAW, Abu Bakar pergi minta izin. Ya Usamah, in ra'aita an tubqiya Umar indi fil Madinah. Usamah, boleh ke tidak? Apa pandanganmu? Aku nak Umar tak pergi perang untuk mentadbir Madinah sekali dengan aku. Yalah, Usamah nak kata apa? Usamah pun nak juga pada Umar ni. Kita nak pergi perang ni bukan main-main. Tapi oleh kerana khalifah minta, wafaqa Usamah ala zalik. Usamah kata, saya setuju, tak ada masalah, Umar kekal. Allahu Akbar. Maka pergilah Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bersama dengan tentera dia 3000 orang sampai kepada Balqa di Syam, di Jordan. Dan dia telah menyerang kumpulan-kumpulan puak-puak Arab yang ada kacau situ, pembantu-pembantu kepada Rom dan tali baruk Rom diserang. Jadi selamatlah akhirnya tentera Usamah menang. Selama mana Siti Nayoman 60 hari perjalanan. Tuan-tuan kena ingat. Duduk di Madinah lah ni, nak pergi ke tempat dia pergi ni dengan bah kita lah ni pun lebih kurang 24 ataupun 30 jam perjalanan dengan bas. Perjalanan unta berapa lama? Tengok ni, dia kata 60 hari pergi. Peperangan ni 60 hari punya tempoh. Sebulan jalan. Pergi sana, perang. Summa'adu lil madinati ghanimin salimin. Alhamdulillah, mereka balik ke Madinah dalam keadaan mendapat kemenangan. Satu. Maknanya, tentera yang Nabi pilih ni dapat kemenangan. Alhamdulillah. Apakah hikmah? Dengar ni. Hikmah dianya,
hikmah Allah Ta'ala nak hantar juga tentera Usamah ni berjalan, dan Allah Ta'ala pilih Sayyidina Abu Bakar meneruskan perjalanan ini, baru kita nampak. Baru kita nampak bila tentera Usamah lalu jauh tu, sebulan perjalanan, bila dia lalu pada mana-mana kabilah, kabilah ni tengok, dia kata kalau lah Islam di Madinah ni tak kuat, takkanlah tentera ni keluar. Tentu baru nampak tak, nampak hikmah Allah Ta'ala pilih pandangan Sayyidina Abu Bakar tepat. Tidakkah dia betul, maknanya orang hok lain hok nak murtad ke, hok duduk mikir, duduk garuk kepala nak ikut lagi ke Islam ni ke tidak, ya, kabilah-kabilah yang berbagai baru masuk Islam, bila dia tengok, dia tengok apa ni tentera Usamah mari, dia kata tentera ni pun 3,000 dah ni, hok duduk Madinah ni kuat lagi. Yang menyebabkan orang-orang hok mula goyah pendirian ni, hok mula tak apa, hok hilang semangat ni, tak jadi nak kacau. Itu dia panggil hikmah yang besar di sebalik, di sebalik Jaisu Usamah. Jadi alhamdulillah, wa hadza fadlu sabat, inilah kelebihan yang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang dia tetap pendirian dia menghormati keputusan yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara. Sebab satulah kita tengok mauqif Abu Bakar dalam semua apa perkara hak Nabi buat, dia tak akan bantah sekali-kali. Sebagaimana berlaku dalam perjanjian Hudaibiyah. Tuan-tuan kena ingat perjanjian Hudaibiyah ni berlaku pada tahun 6 Hijrah. Nabi nak pergi Mekah, pakai ihram, disekat oleh Abu Sufyan yang diketuai tenteranya oleh Khalid bin Walid, tak pernah Nabi masuk Mekah. Maka buatlah perjanjian damai. Perjanjian damai nampak macam tak adil kepada Islam. Sebab Quraisy kata, mana-mana orang Mekah lari ke Madinah, Nabi kena hantar balik. Mana-mana orang Madinah lari ke Mekah, tak payah hantar. Lagu mana nampak, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat perjanjian berat belah lagi, marah tak marah? Apa ni? Orang dia lari, tak lihat kita kena hantar. Orang kita lari, kita tak payah hantar. Jadi ada sahabat, Rasulullah tak adil gini. Sayyidina Abu Bakar tetap pendirian. Hak Nabi setuju, aku setuju. Dia Nabi. Ini pendirian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi alhamdulillah, para jemaah kita nampak apa ni hikmah di sebalik apa yang terjadi. Nampak hebat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tamatlah kita Jaisu Usamah. Panjang lagi lah kalau kita nak Jaisu Usamah ni, kita kena baca tajuk dia khas pula. Yang pentingnya sikap Sayyidina Abu Bakar. Baik, kita ambil satu lagi. Ada masa sikit lagi tak? Al-mushkilatur rabi'ah, isu yang keempat. Isu yang keempat yang berlaku iaitulah mani'iz zakah, orang tak mau bayar zakat. Tak mau bayar zakat. Sebahagian daripada orang Arab tak mau bayar zakat. Tak payahlah. Mari jumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, minta kelonggaran, minta macam-macam dia mari minta. Kita tetap dengan Islam tapi zakat tak dibayar. Kenapa agak? Jadi Sayyidina Abu Bakar pun dalam keadaan yang begitu tertekan. Maka Abu Bakar, ada juga sahabat kata, Abu Bakar terimalah. Lama kita sekarang ini dipanggil MOU ke apa dia? MOU dah. Buat perjanjian supaya orang tak kacau kerajaan kita, kita gugurkan beberapa tuntutan. Tapi Abu Bakar lah, dia bertegas. Jadi tuan-tuan kena tengok, di antara qabailul Arab murtadun, kabilah-kabilah Arab yang murtad, yang tak membayar zakat, kita tengok di antaranya Asad dan Ghatafan. Kabilah Asad dengan Ghatafan, ketua dia Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, dengan nama-nama pemberontak, nama-nama hok murtad. Kabilah Kindah, ketua dia Ash'ath
bin Qais Al-Kindi. Kabilah di Yaman, nama dia Al-Aswadul Anasi. Ini hak pala mertak lah. Kabilah Rabi'ah, ketua dia Al-Ma'rur Ibn Nu'man. Kabilah Hanifah, ketua dia Musailamatul Kazab. Musailamah bin Habib Al-Kazab. Raja dengar Musailamah tak? Tapi orang lain-lain itu kena belajar secara Islam baru jumpa. Irtadat Sulaim, murtaknya Puan Sulaim ni, ketua dia Faj'atu bin Abdu Yalaib. Dan murtaknya Puan Bani Tamim, ketua dia Sujah bintul Haris. Hai, makcik ada juga seorang ni. Sujah ni tin tu. Sujah bintul Haris. Allahu Akbar. Maka kata di Al-Qasim bin Muhammad, ahli sejarah kata apa? Qabilah Asad dengan Ghatafan, dengan Tayyid, pergi jumpa dengan Tulaihah, hantar utusan pergi mengadap Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu liyufawidu Aba Bakrin, nak minta Abu Bakar, kita nak kekal di bawah pemerintahmu, tapi gugurkan zakat, tak mau bayar. Amma salah fanuqimuha, salat kita semayang, zakat tak mau. Sebab zakat ni dia kata jizyah. Tuan-tuan kena ingat, jizyah ni cukai kepala yang dikenakan ke atas orang kafir. Jizyah ni dia panggil cukai kepala yang dikenakan ke atas orang kafir. Jadi dia dianggap zakat tu sebagai jizyah, tak siap bayar. Satu hujah. Hujah ni pelik-pelik juga buat dia ni. Satu lagi kumpulan tak mahu zakat, dia kata kita bayar zakat ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah mati wafat, kenapa nak bayar siapa? Abu Bakar bukan Rasul. Tak mau. Ha. Ada juga yang berhujah dengan ayat Quran. Tuan-tuan kena dengar. Kena dengar dia punya hujah-hujah. Baca Quran apa buat ni? Dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Allah Ta'ala kata, ambillah sebahagian daripada harta mereka, zakatlah untuk membersihkan harta, dan doalah kepada mereka kerana doamu menenangkan mereka. Jadi dia kata hak menenangkan doa, hak menenangkan kami doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muawakat tak jadi. Maka bila dia tak ada, kita tak mau bayar zakat. Benar juga ni. Benar. Maka sebahagian daripada sahabat, tengok bagaimana sikap Sayyidina Abu Bakar. Sebahagian daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum lembut Abu Bakar. Dia solat dah. Tak bayar zakat, biar. Sekurang-kurangnya dia tak lari. Kita ni duk main takut orang lari, tak? Jadi bila dia kuat balik iman, dia akan bayar. Ada orang main kata, utrukhum wa mahum ali. Abu Bakar, biarlah. Asalkan dia to'ak pada petarbera kita, dia tak mau zakat pun tak apa. Kita tenang-tenang dulu, nanti kita kuat, kita lawan. Allahu Akbar. Dengan tuan-tuan, adakah Sayyidina Abu Bakar boleh setuju dengan cadangan-cadangan yang dia beri tadi? Fa'ajabahum Abu Bakrin jawabat thabiti alal haq. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memberi jawapan dengan jawapan yang mantap, tak bergoyah, tak terima cadangan-cadangan. Kata Abu Bakar, wallahi lau mana'uni inaqan au iqalan, kalaulah dia tak mau bagi kepada aku enak ni, maknanya anak unta, kana ya'udunahu ila Rasulillah, yang mereka beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uqatilannahum ala mari, aku akan perang mereka. Sayyidina Abu Bakar tetap, siapa dia tak mau bayar zakat, kita perang. Inna zakata haqqul mal, zakat ini hak harta. Solat hak body, sembahyang hak tubuh kita, zakat hak harta. Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salah wa zakat. Abu Bakar bersumpah, aku akan perang
mana-mana orang yang memisahkan di antara solat dengan zakat, aku akan lawan. Allahu Akbar. Siapa dia di antara sahabat yang berlembuk dalam masalah ini? Sayyidina Umar. Hawarhu Umar fi zalik. Sayyidina Umar mari jumpa Abu Bakar. Abu Bakar, dia solat Islam lah tu, zakat nanti dulu. Allahu Akbar. Umar kata, alamanu qatilunas, kita nak perang dia atas rasa apa Abu Bakar? Dia solat, dia mengucap 25 syahadat. Nabi sendiri SAW telah bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah oleh Allah Ta'ala supaya memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka kata la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bila dia mengucap asamu minni dima'ahum amwalahum, maka terpeliharalah darah mereka, harta benda mereka, kecuali bihaqliha, dengan hak dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar sekali lagi mengulangi kata-kata dia, Umar, wallahi law man'auni akan au iqalan, kalau dia tak bagi kepada aku enak anak unta ataupun iqal, iqal ni maknanya tali mengikat unta, tak bagi yang mereka bayar kepada Nabi SAW dulu, laqataltuhum alih, aku akan perangi mereka. Abu Bakar tetap dia, walaupun di orang panggil di argue, di bawa bincang oleh Sayyidina Umar, Abu Bakar tetap pendirian. Kalau kita tengok dalam sejarah ni, Sayyidina Umar ni gede beda orangnya. Tegas. Tapi dalam bab ni, dia nak berlembut. Sebab kita nak stabilkan keadaan. Nak stabilkan keadaan. Nak stabilkan negara. Jangan duduk main-main dengan dia. Tapi Abu Bakar, tetap. Bila Abu Bakar tegas, Umar, mana boleh beza di antara rukun Islam? Zakat, rukun. Solat rukun, puasa rukun. Jadi dia solat dia ambil, tapi zakat tak ambil, bermakna orang ni tidak betul-betul beriman, kita perang. Bila Abu Bakar bertegas dengan hujah dia, qala Umar, Umar pun jawab, fama huwa illa an ra'aitullah ra'aitu annallah syaraha sadra Abi Bakr lilqital fa'araftu anhu alhaq. Umar kata, bila aku tengok Abu Bakar bertegas, siapa tak bayar kita perang, siapa tak bayar kita lawan, siapa tak bayar kita ambil tindakan, maka aku tahulah itulah yang benar, yang betul dalam tindakan. Ini di antara isu yang diharapi oleh Sayyidina Abu Bakar. Manakalaulah semua sahabat solid sokong belaka, senang lagi kira. Tapi ada sahabat-sahabat yang lembut, termasuk Sayyidina Umar dalam isu ni, isu mani' zakah. Jadi Sayyidina Umar dia pegang dengan zahir hadis, bila orang mengucap tak ada kacau. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berpegang dengan rukun keseluruhan. Maka Abu Bakar ajar kepada kita, ini bukan soal isu sekular. Semua Sayyidina Umar ambil pendekatan lebih ringan, sebab keadaan tak stabil lagi itu masa tu. Tapi Sayyidina Umar kata, bila nak stabil kalau kita tidak stabilkan dia? Ha, tengok. Ini apa ni? Fekoh Sayyidina Abu Bakar. Maka Abu Bakar tengok rukun Islam tak boleh dipisahkan. Orang ni solat, wajib zakat. Membayar zakat, pun juga kena puasa. Tak boleh pilih-pilih. Rukun, buat semua. Nah, kecuali haji, oleh kerana haji ni, sekali seumur hidup, jadi kita tak boleh nak berkeras sangat. Jadi Alhamdulillah, laqad kana sawa ma'a Abi Bakrin, yang benarnya bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Allah Ta'ala lapangkan dada Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain untuk bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Fawafaquhu ala qitali mani'iz zakah, maka mereka pun setuju untuk memerangi orang-orang yang tak keluar zakat. Kalau mereka tak murtad sekalipun, mereka tak keluar zakat tak boleh. Sebab tengok Allah Ta'ala firman dalam surah At-Taubah ayat 5, fa'in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fakhallu sabilah. Kalau buat kafir itu tobat, dia sembahyang, dia bayar zakat, lepaskan. Jadi maknanya Abu Bakar kata, siapa dia boleh pisah di antara solat dengan zakat? Siapa dia ajar kamu pisah solat dengan zakat? Tak boleh. Maka Sayyidina Umar dia duduk pegang dengan hadis tadi lah, bunyal Islam. Jadi dalam hadis Islam
Nabi kita sebut zakat. Jadi alhamdulillah, setelah dibincang dan diperbahaskan, maka kita nampak apa yang Allah Ta'ala pilih kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah jalan yang tepat dan jalan yang benar. Kita kata alhamdulillah. Sebab itu ada riwayat hadis menyebut tentang wa yuqimus salat wa yu'tuz zakah. Mana dalam hadis ismatul dam tadi Nabi sebut mengucap solat, zakat, fa iza fa'alu zalika, kalau mereka buat hal ni barulah terpelihara darah dia dan harta benda dia daripada diambil tindakan illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, kecuali melalui hak atas Islam dan pembalasannya kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, dengan berlakunya dua perkara yang besar dalam perbincangan kita ini, kita kata alhamdulillah. Perbincangan yang besar apa dia? Berlakunya peristiwa yang tersebut. Jadi bila Hasan Abu Bakar istihar nak perang orang yang tak mau zakat, nak berperang dengan orang-orang yang murtad, nak menghapuskan orang-orang yang mengaku jadi nabi, maka Sayyidina Abu Bakar telah membunuh Al-Aswad Al-Anasi di Yaman, Musailamatul Kazzab, maka Wa'ad Al-Islam Tulaihah lari balik pada Islam pula, tak jadi nak mengaku nak murtad. Jadi kita kata alhamdulillah, wa fi khilafat As-Siddiq radhiyallahu anhu kana bad'ul futuhat Islamiyah, maka dalam pentadbiran Sayyidina Abu Bakar apabila selesai dengan isu-isu dalaman tadi, maka bermula dah pembukaan negeri-negeri yang berdekatan. Wa azina Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar telah memberi keizinan untuk berjihad lawan kafir dengan dua pasukan. Al-Jabah Al-Iraqiyah, satu kumpulan lagi ke arah Iraq. Hasyam pergi dah tadi, Usamah pergi, satu lagi ke Iraq. Yang kedua, fi jihadil Furs, nak pergi perang dengan puak-puak Parsi. Maka wakanal mujahidun biqiyadatil mujahid al-fatih, pejuang Islam ini dia diketuai oleh al-mujahid al-fatih, nama dia Musanna bin Harisah al-Syaibani, dan dia telah melakukan peperangan yang begitu berat. Akhirnya kataballahu, Allah Ta'ala telah tulis tentera Musanna mendapat kemenangan. Kita kata alhamdulillah, satu kumpulan. Kemudian satu lagi, Khalid bin Walid, Sayyidina Abu Bakar hantar dia untuk memerangi orang-orang murtad dan kumpulan yang tak membayar zakat di semenanjung tanah Arab. Maka Khalid telah selesai dengan Musailamatul Kazzab dan tentera dia. Bila selesai, Sayyidina Abu Bakar kata, Khalid munggi ke Iraq untuk mengetuai peperangan di Iraq berlawan dengan Parsi. Maka berlakulah peperangan dan Sayyidina Khalid bergabung dengan Musanna bin Harisah kepada tentera dia. Maka berlakulah peperangan yang besar di sebelah Parsi, di sebelah Iraq. Jadi kita kata ini di antara peperangan-peperangan yang berlaku di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ke yang kedua, Al-Jabhah Syamiyah, peperangan di sebelah Syam lawan Rom, sedangkan Rom pada masa itu aqwa daulatin fil alam, maknanya negara yang besar, tentera yang kuat dalam dunia, tapi telah dilawan. Maka Sayyidina Abu Bakar telah menghantar 4,000 tentera di bawah pimpinan 4 orang sahabat, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Amr bin Al-As, Yazid bin Abi Sufyan, Syarah bin Hasanah. Jadi 3 orang ni, maka berlakulah peperangan-peperangan yang besar. Summa kanat ma'rakatul Yarmuk al-fasilah. Tadi kita panggil Mu'tah. Hak ni peperangan Yarmuk. Allati tuwfiya Abu Bakrin asna'aha. Tengah-tengah duk perang, Sayyidina Abu Bakar wafat di Madinah. Jadi para jemaah sekalian, secara ringkasnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia punya pentadbiran dia tak lama. Sayyidina Abu Bakar wafat pada hari Selasa, 22 Jumadil Akhirah tahun 13.
Sayyidina Abu Bakar ambil daripada Nabi bila? Ingat, Sayyidina Abu Bakar menerima jawatan ini selepas Nabi kita wafat bila? Berapa bulan Nabi wafat? Tak ingat, malah ceramah dah. Baru ya. Ingat ke tidak? Sayyidina Abu Bakar ambil daripada Nabi. Nabi kita wafat 12 Rabiul Awal tahun 11. Sayyidina Abu Bakar wafat bila? Hari Selasa 23 Jumadil Akhirah tahun 13. Maknanya khilafah dia selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Umur dia ketika dia wafat 63 tahun, iaitulah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah tarikh bagaimana wafatnya Sayyidina Abu Bakar dan apa peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada saat itu, insyaallah kita sambung dalam siri yang akan datang biiznillahi azza wajalla. Kalau kita ambil cepat-cepat, orang panggil tak seronok, tak sedap dengar. Nah, macam mana siasah Sayyidina Abu Bakar yang serunya, insyaallah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.